Bang, ini awal mula berapa ekor, Tiara? Jadi segini banyaknya. Satu. Hah? Ah, bercanda. Jadi satu betina gitu. Satu. Iseng-iseng aja kalau itu. Bang, lepas sapi harga berapa di sini? Sekarang lagi tinggi, Bang, karena domba di Sumatera banyak dikirim ke Jawa. Malah Sumatera ngirim ke Jawa? Bang, kenapa ya? Lari ke domba dari kelinci? Ya, kelinci suka mati dadakan, Bang. Kaget-kaget gitu. Apa? Suka mati dadakan. Oh gitu, jadi... Siap masih makannya, Bang. Ini diarikan? Hah? Diarikan orang? Kadang diarikan, kadang ngerti. Sempat ngurus kambing, Bang, ya? Masih kerja, nggak? Kerja, Bang, cuman sama kawanku disuruh sana, sama saudaraku suruh kambingnya dulu. Ini teman-teman Bang Ismail ini dulu peternak kelinci ya, Bang, ya? Iya. Spesialis rek dulu. Masih ada, Bang? Kandangnya. Oh. Oh, kandangnya nih. Nah, ini dari kandang-kandang ini dulu. Ternak kelinci beralih ke kambing domba nih. Eh, domba lah ya, bukan kambing ya. Nah. Ini ada teman-teman nih. Populasi berapa ekor, Bang? 27. Bang, berarti ini breeding ya, Bang, ya? Kalau kayak gini ya? Iya, Bang. Udah berapa lama nih, Bang? Ini baru kandangnya, Bang. Kalau Abang ternak? Yang ini. Aku dari bulan berapa kemarin ya? 2020 ya? 2020, udah setahunan? Baru setahun kok udah ada kandang yang hancur, Bang? Ini kan kemarin kayu sembarang ya? Buatnya salah-salah aja, Bang. Atapnya gak mereng. Oh iya iya. Tembus hujan, retak semua. Oh, ini jam segini dia makan pagi, Bang, ya? Kalau rumputnya, ngaritnya semalam berarti? Semalam. Bang, kenapa ya lari ke domba dari kelinci? Enggak, kelinci suka mati dadakan, Bang. Kaget-kaget gitu. Apa? Suka mati dadakan. Oh gitu, jadi kelinci gampang... Kalau ini mau mati dadakan, terpotong. Oh, gitu, bener. Ini kalau sakit gitu atau apa, bisa kita potong ya, kita konsumsi gitu ya? Iya. Kalau kelinci sejuta beli. Dagingnya enggak sejuta, Bang. Dagingnya enggak sesuai sama nilai harganya ya. Ini plus minus. Iya, plus minus ya. Anaknya lebih banyak kalau kelinci, Bang, ya. Merawatnya lebih mudah sebenarnya. Maksudnya makannya enggak sebanyak ini, Bang. Iya, kelinci enggak bisa. Ini. Jadi Bang Mael ini dari peternak kelinci dulu, kelinci rek. Kelinci, Bang, kalau kelinci tinggal-tinggal kadang kan gak bisa kali ya? Gak bisa kali. Dia harus, apa, Bang, ya? Harus sehari harus wajib dilihat. Terlalu butuh perhatian kalau kelinci, ya kan? Mencret dia sehari udah selesai. Gak ditolong, ya kan? Kalau kambing kan, tapi ada mencret, ada gembung juga, Bang? Iya kan, gak langsung mati, Bang, sehari tuh. Kalau kambing kayak mana, Bang? Masih bertahan dia. Minimal 2-3 hari, tengok dia lemas-lemas. Minimal masih bisa ngasah visu, Bang, ya? Masih bisa. Mantap nih, Bang Mael nih. Kita udah lama nih berteman sama Bang Mael nih. Toke-toke kelinci dulu nih sama Bang Mujib. Bang, ini anaknya udah banyak, Bang, ya? Enggak. Kalau ini enggak nakal ya, kalau domba ya? Enggak, ini aja, Bang, enggak teritori. Dia memang kalo berkelompok ya? Kambing, iya, dia kelompok. Kalau kambing, lumayan ini, Bang, berantem aja dia. Makanya lebih enak domba ya kalau bikin koloni gini ya. Domba terus koloni. Ini jenis apa, Bang? Ini di kampung aja ini. Abang kalau jualnya cempe atau cuman nih? Daging lah, Bang. Daging, berarti udah usia setahun? Kadang ada dia yang lepas sapi, kalau jantan lang. Kayak ini. Ntar lagi lepas sapi ini. Lepas sapi, oh berarti untuk orang petening gitu ya? Iya, untuk yang petening. Kok nggak Abang besarkan sendiri, Bang? Kadang ini juga, Bang, kalau ada yang mau beli,
gaskan. Oh. Gaskan. Bang, lepas sapi harga berapa di sini? Sekarang lagi tinggi, Bang, karena domba di Sumatera banyak dikirim ke Jawa. Malah Sumatera ngirim ke Jawa? Kebalik udah. Jawa udah domba hias semua merino. Oh iya iya iya, benar-benar, Bang. Udah kurang. Akhirnya ngambil dari sini lagi orang itu ya. Lagi. Nah, jadi harga berapa, Bang? Lepas sapi. Lepas sapi 800-900 gitu. Oh, mak. Itu kan usia 3 bulan 4 bulan ya? Iya. 800. Mahal. Gua jantan ya, kalau jantan. Kalau betina? 500-an. Berapa? 500-an. Lebih mahal jantan. Jantan dagingnya pun beda sama daging betina. Sama kelinci, kelinci mah betina. Hah? Kelinci betina yang dicari kali ya? Jantan kan keka, Bang, harinya. Oh iya iya, gampang lah jualnya. Banyak pasarnya kan, Bang. Dagingnya lebih besar ya? Kurban. Nah. Kurban. Apa kalau betina lebih lemah? Bang, ini awal mula berapa ekor kira? Jadi segini banyaknya. Satu, Bang. Hah? Satu. Ah, bercanda. Jadi satu betina gitu. Satu. Iseng-iseng aja tuh itu urusannya rumah, satu betina. Hah. Kemudian mencari yang kelas, beli harga 2.900, Bang. Jantannya? Betinanya doang. Oh, betinanya yang mana tuh, Bang? Yang potong, Bang. Oh. Minta orang Idul Adha tahun lalu. Oh. Hah, betina kok Idul Adha? Iya, bisa. Oh, bisa ya. Sana kita ngecek. Boleh, boleh, yuk. Ya, Bang Maile, kita cek ke kandang satu lagi ya. Bang, ini burung apa nih, Bang? Ayam ya? Sorry, ayam kalkun ya. Luar biasa nih. Bang Mail nih, mantap nih. Oke, guys, kita mau ngecek ke kandang Bang Mail satu lagi nih, guys.